Gara-gara cendol jadi ribut lagi. Siapa penggemar cendol? Minuman manis menyegarkan ini baru saja masuk dalam daftar 50 makanan penutup terbaik dunia versi CNN Travel. Namun ada satu hal yang jadi masalah. CNN Travel menyebut cendol berasal dari Singapura. Tentu saja orang Indonesia dan Malaysia marah karena cendol juga ada di kedua negara itu. Netizen berlomba-lomba men-tweet bahwa cendol bukanlah dari Singapura. Bahkan menurut mereka, sangat lucu jika cendol disebut dari Singapura. Cendol memang dapat ditemui di berbagai negara di Asia Tenggara, tapi asalnya belum dapat dibuktikan. Namun yang jelas bukan dari Singapura. Tapi selalu saja ya, netizen Malaysia dan Indonesia kebakaran jenggot kalau soal makanan atau tarian tradisional sudah diungkit. Kira-kira kapan ya perang antara netizen Malaysia dan Indonesia akan berakhir? Mungkin tidak dalam waktu dekat. Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk!